penyanyi dan selebriti media sosial Baby Shima baru-baru ini meluahkan isi hatinya dalam kehairanan tentang persoalan mengapa begitu ramai yang membenci dirinya sehingga kini. Menurut Shima, perkara tersebut adakalanya sering bermain di fikirannya memandangkan dia tidak tahu apa kesalahan yang telah dia lakukan sehingga ramai yang tidak menyukainya. Kadang terfikir juga kenapa ramai benci Shima sedangkan Shima tak pernah kacau orang lain. Tak pernah kacau rumah tangga orang, keluarga orang. Perkara tersebut turut dikongsikan Shima menerusi sebuah hantaran di laman Instagram miliknya untuk tatapan peminatnya serta orang ramai. Sebelum ini, Shima juga pernah memberi bayangan mengenai kesedihannya itu menerusi sebuah perkongsian sebuah kata mutiara berbahasa Inggeris yang berbunyi, "Anda boleh memalsukan senyuman tetapi tidak perasaan," di ruangan Instagram story-nya. Shima atau nama sebenarnya Noor Ashima Ramli turut meluahkan rasa sedih dan memberi bayangan yang dia sudah tidak sanggup bertahan dengan situasi tersebut. Terus terang Shima cakap, "Shima dah tak kuat dengan apa yang dilalui sekarang. Boleh tak kamu semua rasakan apa yang Shima rasa?" Shima menerima pelbagai respon dan reaksi daripada pengikut serta peminatnya yang dilihat menaruh harapan agar penyanyi itu terus kuat semangat dan sabar berhadapan situasi itu. Terdapat juga dalam kalangan pengikutnya yang berpandangan negatif dan sinis selain beranggapan antara punca dirinya dibenci adalah kerana gelagatnya sendiri di media sosial.